Halo guys, kembali lagi di channel Abisali TM. Kita lanjut pertualangan game Beruang Sultan Super Beradventure. Nah, Abisali pakai kepala es krimnya aja ya guys, dan skinnya pelangi. Oke, kali ini Abisali mau speedrun ya guys. 60 koin di rumah raksasa. Dan untuk menutup waktunya, kita harus melawan si Raja Tikus dulu. Setelah itu menyelamatkan teman beruang Viper. Buat teman-teman yang mau gold tematik speedrun, biar waktunya lebih bagus, bisa ikuti cara dan jalannya Abisali ini. Oke, sekarang kita lanjut ke atas sofa ya guys. Sekarang kita lanjut ke ruangan dapur. Oke, koin sudah terkumpul sebanyak 29 di waktu 38 detikan. Nah, sudah terkumpul 41 koin. Sekarang kita lanjut ke meja makan. Di sini kita cukup mengumpulkan sebanyak 52 koin ya guys. Yang 8 koin lagi kita ambil sambil jalan ke rak atas yang ada di dalam gudang untuk membuka gerbangnya si Raja Tikus. Wah, Abisali dikejar-kejar nih guys. Abisali cuekin aja ya guys, soalnya kita bermain waktu. Oke, gerbangnya udah terbuka. Kita masuk ya. Abisali juga udah lama nih gak ketemu sama si Raja Tikus. Nah, tuh dia datang. Halo Raja Tikus. Kangen juga nih sama Raja Tikus. Halo juga Burung Sultan. Kamu nih udah lama gak kesini ya? Iya, akhir-akhir ini aku sibuk Raja Tikus. Sibuk apa emangnya? Beruang Sultan sibuk main game. Hehehe. Kita loncat dulu guys. Kalau ngelawan Raja Tikus ini kita disuruh olahraga. Oke, baru satu kali. Ayo beruang, kamu loncat-loncat lagi biar kamu sehat. Iya Raja Tikus. Jangan kayak aku, ini suntikan aku ada di mana-mana. Iya juga ya. Kamu kenapa suntiknya banyak banget? Enggak sakit apa itu? Sakit dong beruang, tapi ya mau gimana lagi? Yang sabar ya Raja Tikus. Mudah-mudahan kamu kuat menahan sakitnya suntik. Oke, sudah dua kali. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga ya Raja Tikus ini guys. Jadi tikus percobaan gitu. Tuh lihat, matanya udah kacau gitu. Suntiknya ada 5 di mana-mana sekujur tubuhnya. Kumisnya udah keriting, kayak nahan sakit gitu guys. Beruang Sultan aja disuruh loncat-loncat gini enak juga guys. Apalagi si Raja Tikus. Tuh, masih semangat aja dia. Tapi nggak apa-apa guys, kita juga tetap harus semangat melawan Raja Tikus. Lama juga ya dia bertahan Raja Tikusnya. Tuh, Abisali disuruh loncat-loncat lagi. Ini udah loncat-loncat beberapa kali ya. Wah, akhirnya Raja Tikusnya lelah juga guys. Sekarang kita ambil kuncinya. Lalu kita selamatkan si bayi beruang Viper. Oke, waktu speedrun Abisali 4 menit 04.68 detik guys. Selamat mencoba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan subscribe ya. Dadah bye.